Saudara, baru satu bulan belajar menyetir, minibus yang dikendarai seorang perempuan terguling setelah menabrak dinding jalan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Minibus ini masih dalam keadaan terguling usai menabrak dinding di Jalan Bank, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin petang. Akibat peristiwa ini, kaca mobil bagian kiri pecah. Sementara itu, perempuan pengendara mobil hanya mengalami shock atas kecelakaan yang dialami. Peristiwa berawal saat minibus melintas dari Antasari menuju Kemang. Saat melintas di turunan jalan, pengemudi hilang kendali setelah berpapasan dengan mobil lain yang berlawanan arah. Panik, pengendara banting setir hingga menabrak dinding dan terguling. Akibat peristiwa ini, jalan alternatif Antasari menuju Kemang ditutup sementara hingga proses pengangkatan mobil ini.